Curug Cigalaga, Kuningan, Jawa Barat. Curug Cigalaga ada dua. Umumnya masyarakat sekitar menyebutnya dengan Curug Cigalaga Gede dan Cigalaga Leutik. Curug ini bisa diakses melalui Desa Sukarapi, Dusun Cisampi, kemudian start di Bendung, Cibogo. Secara administratif, kedua curug Cigalaga ini masuk ke dalam wilayah Desa Ciangir, Kecamatan Cibingbing. Hanya saja untuk menuju kedua curug ini, aksesnya justru lebih dekat dari Desa Sukarapi, Kecamatan Ciberem. Bahkan dari Desa Ciangir sendiri, tidaklah ada jalan untuk mengakses kedua curug ini. Kedua curug ini berhulu atau bermata air di sekitaran Gunung Tilu, kemudian berhilir di Sungai Cijangkelok. Sungai yang dikenal sering meluap besar, bahkan dari zaman penjajahan dahulu kala. Di musim kemarau seperti sekarang ini, air yang mengalir begitu jernih dan segar. Cocok sekali jika mengunjungi curug ini sambil mandi dan merasakan kesegaran air curug Cigalaga ini. Kubangan curug ini pun tidaklah dalam, jadi bare sewargi tidak perlu khawatir jika mandi di sini. Akan tetapi tetap selalu waspada ya. Akses menuju curug ini pun tidaklah begitu jauh dari Bendung Cibogo. Bare sewargi hanya akan menaiki bukit Bumi Perkemahan Rangga Pamilang, kemudian turun sampai menemukan aliran sungai dan kemudian menyusurinya sebentar. Kemudian akan terlihatlah curug indah bernama Cigalaga. Panorama curug ini lebih terlihat megah jika langsung dipandang mata, sedikit berbeda ya dengan hasil video atau kamera. Ketinggian maupun areanya terlihat luas dan tinggi, suasananya pun sangat segar dan masih sangat alami.
Oh iya, untuk menuju curug ini, Barai Sawergi akan banyak disajikan pemandangan persawahan yang cantik dan berukir. Jadi sedikit bisa mengurangi rasa lelah ketika menanjak menuju curugnya. Apalagi ketika sudah sampai di area curugnya ya, semua rasa lelah akan hilang semua. Setelah Bukit Bumi Perkemahan Rangga Pamilang dilewati untuk menuju curug, tenang saja, ada papan pemberitahuan di sana, bertulis Wisata Kuningan, kemudian belok kanan. Tapi jangan sampai keterusan ya, dari tanda panah Wisata Kuningan, belok kanan beberapa meter ada turunan, jangan lurus, jika lurus akan naik ke gunungnya atau ke area atas dari curugnya. Jadi jangan segan ya untuk bertanya pada warga sekitar jika Barai Sawergi belum tahu persis jalannya. Pisan poe keur halodo langit daang narawangan isuk-isuk nu keur haneut moyan panon poe moncong. Sekali lagi bagi para traveler atau penikmat wisata alam, jangan lupa mampir ke sini ya, Curug Cigalaga, Desa Cianjir, Kecamatan Cibingbing, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Aksesnya dapat dilalui melalui Desa Sukarapi, Kecamatan Ciberem. Baiklah, Barai Sawergi, demikian jalan-jalan di Curug Cigalaga, Kuningan. Jangan lupa subscribe ya jika Barai Sawergi menyukai video ini. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pisan poe keur halodo langit caang narawangan.